Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak aing ke muka ban ya, cara rape rak beres tadi ku aing itu di video nya. Aduh aing digrasi jadi tuh ban aing tuh rape angusnya jadi leken aing ya muka ban ya. Saya lagi buka ban itu ya, itu ban kontainer, ban buntut, ban yang paling belakang itu dibuka aja itu bautnya ke belakang itu, karena itu sudah saya kencengin. Kalau nggak dikencengin ya nggak bisa pakai tangan, susah. Itu bautnya ada 10 itu ya, baut 10 kalau nggak salah itu bautnya baut Eropa kontainer. Udah panas-panasan narik belum saya. Aduh, pusing masyaallah. Angges, kedua lanjutin lah. Nah, nya kuari aing tinggal masang ban ya kuari ya nya. Dia tinggal masang ban tadi kan geus dikeluarkeun. Kuari cepat saban anyar. Jadi leukeun aing cara tutorial masang ban secara manual. Pakai tenaga kuat ya. Oke. Ini ngarannya baut roda lobang 10 ini ya.
ini ngarannya ini baut lubang 10 ini kalau di trailer ya. Jelekin saya ya, jelekin saya. Ini arah ke depan buat kencengin ya. Karena aja ente mudah gawe di mobil mah capek. Kalau yang ini saya sekarang bagian masang bautnya ya. Ini lihat, perhatikan bautnya ada berapa? Ada 10 kan. Nah, saya itu lagi kencengin dulu itu, sengaja lagi kencengin. Biar rapat. Habis dikencengin pakai tangan baru dikencengin pakai baut roda, begitu maksudnya. Makanya kalau untuk dulur-dulur yang lain gitu kan, yang masih belajar gitu di mobil, kita harus perhatikan itu, perhatikan takut ada yang luka si apa namanya, si murnya itu harus rapi itu. Nih bantu belas jangarana ya. Angges, oke dilanjutin ya, dilakukan video selanjutnya. Nah, sekarang tinggal ngencengin ban ya. Kencengin baut. Sekarang lagi ngecengin ban, maksudnya ngecengin baut ya. Ya beginilah hidup kami kalau belum narik belum apa. Saya sudah kepes ban, kadang-kadang baru narik serit udah kepes, kadang-kadang sakit hati ini. Cerita sama siapa? Kami ini cuma hanya serta supir saja. Bos nggak mengerti keadaan kami. Kami kerja banting tulang siang dan malam hanya untuk membahagiakan keluarga dan diri kami pribadi. Ingin membeli rumah, membeli semuanya lah kalau yang kita punya. Tapi kadang ya gimana keadaan? Kita kadang-kadang nggak makan, menahan sakit perut ini kita tahan-tahan hanya untuk bisa membawa uang ke rumah. Thank you.
Oke lur, udah selesai lur ya. Aduh, capek sekali, saya kecapean. Gak kuat, bener capek. Pokoknya selalu hargai konten orang ya, selalu hargai aja lah, intinya gitu aja. Jangan lupa subscribe dan share ya, tonton sampai habis, intinya jangan skip.